Baik Sobat Wipos, kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmadi. Sekarang sedang dilaksanakan cabang lomba untuk NTK Nasional ke-29, yaitu lomba tilawah Al-Quran golongan anak-anak dan remaja. Nah, untuk saat ini yang sedang dilaksanakan yaitu golongan remaja. Di mana peserta cabang lomba ini membaca Al-Quran dengan seninya tersendiri dan akan dinilai oleh dewan hakim. Untuk cabang lomba ini sendiri berlokasi di kawasan Kiram. Di Kiram ini selain cabang tilawah juga ada cabang qiraat, tepatnya di samping Masjid Bambu. Penampilan peserta pada lomba ini dapat disaksikan langsung oleh para penonton melalui layar lebar yang sudah disediakan oleh panitia maupun melalui live streaming di channel YouTube Media Center NTK Nasional ke-29. Selain itu juga bisa menyaksikan langsung di tempat lomba seperti yang ada di belakang saya saat ini. Baik Sobat Pos, tadi selanjutnya kami panggil Kori cabang tilawah golongan remaja dengan nomor peserta tinggi 244 untuk menempati mimbar tilawah. Dan setelah ini bersiap-siap Kori dengan nomor peserta tinggi 246. Dan sekarang giliran remaja putra untuk tampil. Kori cabang tilawah golongan remaja dengan nomor peserta tinggi 244 akan membaca surah Al-Hijr ayat 45 dan seterusnya halaman 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.